إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم إياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله مسلمين حاضرين سنجمعين رحمتي سكليان الحمد لله kita bersama dengan rumah Allah di saat yang amat berkat hari perhimpunnya hari raya menguat untuk umat Islam. Pertama kali marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Kita pakat junjung titah perintah Allah. Hak mana Tuhan suruh kita pakat buat, hak mana Tuhan larang kita jangan dibuat. Pas tak sah duk nampak molek molek ke tak molek, tak sah nampak ah. Hak Tuhan suruh kita buat, hak larang tak sah kaca. Sedang jemaah rahmati sekalian. Islam adalah satu cara hidup yang Allah Taala hantar mariwi kepada manusia. Manusia mana terima, orang itu Islam. Hak mana tolak, bukan Islam. Oleh kerana cara hidup dalam dunia ni banyak sangat, tapi cara hidup hak Allah Ta'ala redha, dan Allah Ta'ala tuai langit bumi, Allah Ta'ala tuai dia beri rezeki kita, beri lidah kita boleh berasa, dia hantar agama, cara hidup melalui Nabi dia Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta sapa kepada kita. Kita terima. Lepas tu, tua dia tu, dia suruh kita pakat turut Nabi dia. Rasul dia. Dia hatta mari kita. Kita sekarang Nabi Muhammad SAW. Marilah kita pakat turut Nabi, wahai sindang Jumaat. Turut Nabi kena cerak. Tak turut Nabi, kena tak kena, suku kira hak tu. Kalau kita turut Nabi, Nabi tak buat, kita tak buat, kena. Kalau Nabi buat, kita buat, kena. Nabi tak buat, kita nampak molek, kita pakat buat. Hak tu, kena tak kena, wallahualam. Lepas kita nak pergi ke akhirat, duk cari wakpa jalan 50-50. Tak ambil 100% selalu. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Aku dah utus rasul daripada mereka itu, mereka supaya taat. Allah Ta'ala hantar rasul bukan suruh pakat tengok. Suruh pakat taat, suruh pakat turut. Biiznillah, dengan izin Tuhan. Eh? Tahu sekadar mana kata benda ni Nabi dah buat. Tahu sekadar mana benda ni Nabi buat. Duk lawai belana kerana Tuhan tak ada izin. Tak kira lah nama gapa apa. Sedang jemaah yang dirahmati sekalian. Islam adalah satu agama yang ambil cara. Manusia belum hidup, dia ada beroyak dah dalam Quran. Duduk dalam perut ibu, ada beroyak dalam Quran dia. Duduk atas bumi ni ambil cara lebih pada gapa lagi. Dan pergi ke dalam kubur, pergi ke akhirat, dia ambil cara. Bukan satu agama. Tak ada ambil cara buat lepas gitu duduk. Afahasibtum anna khalaqnakum abasa. Mudah suka kata aku buat kamu lepas gigi tu. Dah. Hadirin yang dirahmati sekalian. Lebih-lebih lagi masalah kematian. Oleh kerana kematian di Nusantara kita ni, tak kira di manalah orang Melayu kita, Islam Melayu Nusantara ni, dia besar sangat masalah kematian, masalah kenduri kematian. Islam aja tak serupa dengan hak orang kita pakat duk buat.
Oleh kerana satu hari sepupu Nabi mati, Ja'far bin Abi Talib mati dalam satu peperangan nama peperangan Mu'tah. Bila Nabi tahu orang pakat mai mengadu ke Nabi, pakat duk mari jumpa dengan Nabi mengayuh hal kata Ja'far mati, Nabi pun bersepeda. Isna'u li ahli Ja'far ta'aman. Handaklah mung pakat buat makan ni jamu ahli Ja'far. Ni sahabat-sahabat hadap segala gah tak ada mati ni. Nabi suruh sahabat ni pakat buat makan ni wi kepada ahli Ja'far, fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum. Karena ahli Ja'far anak isteri Ja'far tengah dak susah. Panggil Islam ni ambil berat tetan ni. Kawin susah. Pepatah orang kampung kata, jatuh tangga tak dijemurih sekali lagi. Tok laki mati, susah. Duit tak ada. Kita orang ramai pakat hidup makan rumah dia pula. Ini menyeleweng dengan sunnah Nabi SAW. Nabi Ja'far mati suruh orang ramai pakat buat makan. Ni hak asal. Pasal itu berlawannya teruk sungguh dalam masyarakat kita. Muslimin hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian. Benda ini ada dalam kitab tersurat dan tersirat. Tapi tak ada siapa nak baca. Hadis yang kedua. Ini perkataan sahabat namanya Jarir. Orang panggil hadis Jarir. Dia kata kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa san'at at-ta'am ba'da dafnihi min an-niyahah. Aku kira gidak bipong rumah orang mati, lepas tu buat makan jamu lepas pada tanah mayat. Aku kira ini daripada niyahah, ini daripada biji sabak. Biji sabak ni meratak koyak baju, gesang rambut. Benda ni, kalau tok-tok laki mati, bining jadi biji, buat je sapa biji sabak, haram. Bukan haram saja, azab mayat tok laki dalam kubur. Hukum biji sabak dalam Islam. Muslimin hadirin sedang jemaah yang dirahmati sekalian. Ini Jarir, perkataan sahabat radhiyallahu anhu. Jarir ni dia masuk Islam tahun 10 Hijrah. Dan dia rawiat hadis lebih daripada 300 hadis. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati tahun 54 Hijrah. Ini dua hadis, satu hadis Nabi, yang keduanya perkataan sahabat radhiyallahu anhu tentang tak boleh kita nak buat makan kematian jamu orang ramai-ramai. Oleh kerana kita orang seorang yang kena kesusahan. Kita adalah seorang yang kena kesusahan. Muslim-muslim yang dirahmati sekalian. Dan pergi kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, alhamdulillah kita orang bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pun berpendapat katanya makruh. Siapa mati buat makan rumah orang mati, pakat pergi makan ramai-ramai, itu adalah makruh. Itu adalah makruh. Imam Syafi'i berkata, aku suka wa uhibbu li jiranil mayyit au zikirabatihi an ya'malu li ahli al-mayyit fi yawmin wa lailati ta'aman. Aku suka jiran si mati atau orang yang mempunyai kaum kerabat keluarga memberi makan kepada ahli mayat yang mengenyangkan mereka pada harinya dan malamnya. Wi jamu ahli si mati wiya kenyi malenyo dan siangnya. Kerana itu adalah sunat dan ingatan yang mulia, dan ianya adalah perbuatan golongan orang yang baik sebelum dan selepas kita. Siapa kemak ni Imam Syafi'i kata ni? Ini kerana apabila tiba berita kematian Ja'far, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Imam Syafi'i ambil hadis Ja'far saat ni juga. Boleh dia kata sunat
Kita orang hak tak ada mati ni gi jamu ahli si mati kerana ya di dalam kesusahan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buatlah kamu makanan kepada keluarga Ja'far kerana telah datang perkara yang mengharukan kepada mereka. Sidang jemaah yang dirahmati sekalian. Ini perkata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i hak kita duk berpegang. Dan satu lagi perkataan Imam Syafi'i yang bermaksudnya aku benci wa ukrihu. Aku kira kata makruh. Aku benci diadakan maktam iaitu perhimpunan walaupun tidak ada tangisan kepada mereka kerana sesungguhnya perbuatan itu membaharui duka cita dan membebankan tanggungannya. Ini tuan-tuan hadirin muslimin sidang jemaah yang dirahmati sekalian. Berkata Imam Nawawi, telah berkata Imam Syafi'i dalam Al-Mukhtasar, aku suka kepada kaum kerabat si mati dan kepada jiran. Orang tepi rumah buat makanan kepada ahli si mati. Bukan orang ramai pergi makan rumah si mati. Yang mengenyangkan mereka pada harinya dan malamnya. Sesungguhnya ia adalah sunat yang dilakukan oleh golongan yang baik. Yang baik-baik. Kata ashab kita, ulama fiqh Syafi'i, membuat pelawaan sungguh-sungguh. Pelawaan sungguh-sungguh supaya ahli si mati itu makan. Muntak lalu makan nasi kabu, aku dah wari dua hari dah. Mu nak makan ke apa? Ikan bakar. Kena pergi cari ikan bakar jamu. Rumah mati, jirat satu, jirat dua, jirat tiga, gilir lah, gilir. Ini hak asal. Ini hak asal. Ini hadis Nabi dan perkataan Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Cukup lekat. Tak ada jalan hak nak pergi kata jadi sunat. Dan mazhab lain tiga lagi, itu jelasnya makruh. Hak tiga lagi itu adalah jelasnya makruh. Malik, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, semua makruh. Jadi kita duk buat mazhab tabi'i, mazhab tabi'at labuk ni, kita kena cek katik. Oleh kerana Nabi SAW mari di Mekah, Tuhai Hatta dia di Mekah dulu, hak orang Arab duk buat belum pada Nabi mari jadi rasul tu, Nabi tak ada concern. Cuma Nabi mari beki. Haji ada belum pada Nabi mari. Tapi Nabi mai beki, haji hak kena lah ni. Hak muda awak lepas dah tu belah lah. Hak tak kena mai beki. Nampak? Tentang orang tina mari hai. Ada dah jamin alak jahiliah dulu. Tapi Nabi mai beki. Tak boleh duk hamak dia tu beg luar rumah. Dia boleh duk dalam. Dia boleh masak. Mu boleh makan. Jangan tidur sekali. Jangan main apa ni. Jangan jimuk je. Ya mai beki ya. Sedang hadirin sedang jemaah yang dirahmati sekalian. Demikianlah kita sekarang. Kena nak beki semua hidup kita. Supaya kita naik kereta beki setahun sekali. Dah. Kadang-kadang gonya skru bawah. Ha, kena masuk beki. Kadang-kadang ha, kepek kena pergi beki situ. Brek tak makan kena pergi beki. Main naik kereta 30 tahun, 20 tahun tak sebeki ni. Kita nak pergi ke akhirat hidup kita ni. Kena tak kena, kena peting lah ni. Ni jelah, awak makan kematian, ya, tak ada dalil kata sunat. Kalau nak turut kitab Imam Syafi'i, nak turut perkataan Imam Nawawi, sidang jemaah yang dirahmati sekalian, kita pergi kepada kitab Jawi kita. Kitab Jawi ni, kitab Syekh Daud Fatani. Kitab Syekh Daud Fatani dan kitab Sabil al-Muhtadin dan kitab Bahrul Mazi, Baghiyatul Talab, Kashful Lisan, semua 45 buah kitab Jawi yang kita ngaji pondok dulu, semua kata makruh. Tak ada siapa kata sunat. Allahu Rabbi ya Karim. Kitab Sabil al-Muhtadin. Sabil al-Muhtadi ni, orang ngari dia siapa Sabila ni?
Sabilal Muhtadi ni orang karya dianya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Banjari, orang Indonesia, Banjar. Orang Banjar. Orang Banjar Indonesia. Dia kata hukumnya bid'ah dan makruh jika dibuat kenduri makan selepas kematian dan dijepuk orang ramai supaya makan makanan itu. Sama ada jamuan itu diberi sebelum mayat dikubumi atau selepas dikubumikan. Ini kita sabila kita duk ngaji. Allah. Juga hukumnya makruh dan bid'ah kepada siapa yang menerima jepuk teh dan hadir. Kita orang suruh pergi makan. Kita pergi makan pun makruh juga. Allah, Allah, Allah. Nah asalnya berbunyi dan makruh lagi bid'ah bagi yang kematian memperbuat makanan yang diserukan manusia atas memakan dia. Dulu daripada tanam atau kemudian daripadanya. Allah, seperti yang telah beradat dan demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala mereka yang diserunya perkenankan seruan. Maknanya orang panggil kita pergi makan. Sama. Allah. Kashful lisan. Kita jawi belakang ni. Hukumnya makruh. Dicela oleh syarak. Bila ahli si mati memberi makan kepada orang ramai. Sebelum atau selepas pengkembumian mayatnya. Masya Allah. Wal'iyazubillah min zalik. Juga bariatul talab. Ini kitab Syekh Daud. Ulama patani. Alamah. Kubur dianya di mana? Di Taif. 200 tahun lebih dah Syekh Daud kita mati ni. Kita duduk di hari ni berakat berminta ni kerana ulama-ulama tua dululah. Kita nak pakai ulama kedok ni buat kita ni. Ni Syekh Daud pula. Sunat bagi. Sunat kepada jiran ahli si mati. Kepada kawan kenalan keluarga si mati. Dan kepada kaum kerabat yang jauh. Membuat dan membawa makanan kepada ahli si mati yang buat mengenyangkan mereka pada hari malam dan malamnya. Cacin. Hukumnya makruh dan bid'ah jika ahli si mati membuat makanan dan menjepuk orang ramai supaya memakainya. Sama ada sebelum atau selepas kembumian mayatnya. Allah, banyak lagi perkataan Syekh Daud, ada 2, 3, 4 dan Bahrul Mazi pun sama. Allah, jadi muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, inilah asal tentang hal kematian. Jadi muslim-muslimat hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, agama Islam peraturan hidup yang begitu comel dan cukup syamil kamil, apa ni, sombun bet. Orang mati, dia susah. Mung pakak wak make, wak gi ke bining anak isteri dia. Anak dia jadi anak yatim. Wajib sutai kapung kena gi cara. Siapa gosok pala anak yatim? Luruh dosa sama banyak dengan dosa rambut budak tapala. Islam ni mengambil berat benar tentang hal kemasyarakatan. Kawin susah. Tak buat. Macam-macam lontara atas kepala kawin. Muni kupik lah, tak padai lah. Orang tua tinggal harta banyak mana. Mung tak padai, mung tak ingat. Macam-macam. Saya nak menyeru, belah dia menduk kata, wahai saudara jemaat. Kerana benda ini, benda ibadat. Ibadat ni, ya kena tengok rubat. Kena tengok contoh hak Nabi. Ha, tak boleh kah kita jamu ke? Tak boleh pala ke? Panggil ke baca Quran, tak boleh pala ke? Sindang jemaat, ini satu racun yang masuk dalam kepala orang mengaji dan orang tak mengaji. Orang kapan dengar ni pakai jala. Memang benda itu. Siapa baca Quran kata tak boleh pala? Memang boleh pala. Tapi Islam ni kira gugur. Segugur. Bukan pelah sutai-sutai dah. Kalau hasmaya. Kalau hasmaya. Apa mu tak semaya mengorek parkah? Takkan boleh pala banyak. Apa tak mikro lagi baca dalam jambat? Apa? Tak semai subuh, 3 rakaat tambah. Mana Nabi lari?
Ada ke dah hadis Nabi lari sembahyang subuh kena jangis sembahyang subuh 3 rakaat? Ada tak? Ni banyak dah Nabi tak ada lari, suruh pun tak lari pun tak, kita buat. Benar-benar molek boleh boleh pala belaka. Wal iyaz billahi min zalik. Ini hendak jadi silap paham. Gini kalau kita ambil nimbung gi hanyai. Dak nimbung gi hanyai. Ada ke dak pai tulis tengah jalan mung jangan 7 pagi? Ada tak? Tak ada. Mung jangan 7 pagi. Dah pun tak bodoh buat kereta jangan nak 7 walaupun pai tak ada lari pun. Sama dengan agama. Balik ibadat asal dia adalah dilarang. Balik adat asal dia harus. Kita nak minum air, air sejuk, minum tak apa. Selama mana tak ada tegah, minum. Bok pergi capa agak, harap. Itu adat. Tapi balik ibadat asal dilarang. Semaya kalau Allah tak suruh, Nabi tawak contoh, kita nak buat tak? Tak buat. Macam saya misal, apa tawak mengorek 4 rakaat? Nabi tak ada lari. Lari pun tak, suruh pun tak. Kena tawak. Pian anak-anak semaya sunat, kena tak ber. Ada ke tak Nabi lari? Nak main sunat masuk? Nak main sunat tanya masjid, ber lah dulu. Amat setan. Apa doa, doa, doa apa ni? Doa kita nak setubuh dengan bini tu. Apa pun tak ber. Kerana doa tu, tu nak amat setan. Kita bayar dulu, baru kita jimat bini. Sama hamba setan. Dah nak pakai otak. Tak boleh. Pernah. Kenapa? Nabi tak tunjuk contoh. Kita jangan dipeling kalau hal ibadat asalnya ditegah. Kalau hal adat asalnya harus. Tahu belaka tu. Lebih-lebih aku kecok perindia. Kalau tak reti orang ni, ambil pria kelek. Muslimin, hadirin, sedang jemaah yang dirahmati sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Mu'iddat lil muttaqin. Astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil 'ibad. Astaghfirullah wa atubu ilayh. La ilaha الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون sebagai ringkasnya dan khutbah pertama satu makruh buat makan kenduri kematian 40 ke 7 hari ke 3 hari ke 100 harinya makruh. Dan ada juga kata siapa setengah katanya haram, ada juga. Kerana hadis jari, kalau pergi hadis jari itu adalah haram. Aku bila munduk buat makan lagu tu, aku bila niyahah biji sabak, biji sabak adalah haram. Ada juga setengah kata sampai tengah haram. Yang kedua, hadis Nabi dan perkataan Jarir menunjuk kata disunatkan bagi kita orang yang tak ada kena bala kematian ya, pakak buat makan gile, buat makan, buat gi kepada ahli si mati. Oleh kerana ajaran Islam itu begitu ambil peduli tentang kemasyarakatan. Turun mai yang kedua, mazhab Asy-Syafi'i pun juga kata makruh. Imam Syafi'i anak murid pada Imam Malik. 150 Hijrah hidup dan 205 mati. Imam Syafi'i. Anak murid dia Imam Ahmad bin Hanbal. Pak mazhab kehal kenduri kematian kesemuanya adalah makruh. Dan turun kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi mazhab apa ulama terkenal hak mazhab Asy-Syafi'i. Sedangkan jauh beza dua ni ni. Masyai mati kurung ketiga, Imam Nawawi orang kedian ni lah. Tak apalah. Hak duk masyhur di rumah kita. Juga kata makruh. Juga kata makruh. Dan turun mari kepada
kita jawi. Tak kira furu'ul masail, hak Syekh Daud, juzuk 1, muka 183, dan Kashful Lisan, juzuk 1, muka 85, dan Sabilal Muhtadi, juzuk 2, muka 83, dan Baghiyatul Talab, hak Syekh Daud juga, juzuk 2, muka 33 dan 34, kesemua ni kata makruh. Oleh itu, saya menyuruhlah kepada hadirin sekalian, benar ni ada tersirat dalam kitab jawi kita. Saya menyeru, marilah kita pakat turut jalan hak betul, jalan hak kena. Walaupun orang semua pakat marah kita, kerana kita bersaing dunia boleh, akhirat kita tak boleh nak bersaing. Kita bawa hak kena maka kena, hak tak kena maka tak kena. Saya kena minta maaf kepada orang tua-tua dan ustaz dan tok-tok guru. Saya tak ada kasar sebenar, tapi ingat kata tak ada siapa nak ketengahkan kepada masyarakat benda ni. Benda ada tapi pakat nak susu. Dan penting sekali, jangan kita balah. Ini benda makruh, benda haram yang kita nak buat hari-hari belana. Gapo rokok? Rokok haram jelah. Tak berhenti hari kita. Bah, benda ni kita jangan balah. Jangan balah. Dia nak buat-buat. Kita tak sah. Tapi ini sebagai alasan. Ini sebagai tempat sandaran dalam hidup kita nak pergi kepada akhirat. Muslimin, marilah kita sama-sama banyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Inna Allah malaikatuhu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم يا الله bukakanlah mata hati kami dan sidang hadirin semua ya Allah dan hak mana dengar khutbah kami. Bukakanlah mata hati supaya berasa nak buat sunnah, berasa nak ikut sunnah Nabi ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.